Masih bersama saya Joyce Triatman di dunia SMK dan Vita, silahkan laporan Anda. Pemirsa, sebuah pabrik sepeda motor nasional juga ternyata mempercayakan tenaga perakitannya kepada lulusan SMK. Lulusan SMK siap kerja, cerdas, dan kompetitif. SMK bisa. Pemirsa, kita simak laporan dari Ben di Solo. Ya, rekan Ben, silahkan. Pemirsa, ternyata siswa SMK telah mampu membuat mesin perkakas yang berkualitas dengan menggunakan mesin-mesin industri yang sangat canggih. SMK siap mendukung pertumbuhan industri manufaktur Indonesia. SMK bisa. Standar kompetensi yang diajarkan di SMK sudah sesuai dengan kebutuhan industri. SMK bisa. Saya akan kembali untuk dunia SMK. Terbukti SMK bisa. Pemirsa, bukti karya siswa SMK juga terlihat pada industri komputer. Benar begitu, Tari? Benar sekali, bukti karya SMK di bidang teknologi komputer diantaranya adalah kemampuan siswa SMK dalam mendesain animasi yang tak kalah bagus dengan buatan luar negeri. Lulusan SMK program keahlian animasi telah mampu menghasilkan karya kreatif bertaraf internasional. SMK siap mendukung pertumbuhan industri kreatif Indonesia. SMK bisa. SMK ternyata juga telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan komputer nasional. Siswa SMK mampu mengembangkan software dan merakit komputer yang kompetitif di pasar nasional dan internasional. SMK bisa. Saya akan kembali untuk dunia SMK. Terbukti SMK bisa. Masih bersama saya, Joyce Triatman di dunia SMK. Lisda, silakan. Di SMK, mereka diajarkan membuat kue dan memasak secara profesional agar mereka siap kerja dan dapat membuka usaha sendiri, bahkan membuka lapangan kerja. Siswa dipersiapkan mampu berwirausaha sesuai program keahlian selama belajar di SMK. SMK bisa. Pemirsa, ternyata siswa SMK juga terampil berbisnis. Berikut laporan. Pemirsa, ternyata siswa SMK juga diajarkan untuk berjualan. Dari mulai menentukan barang untuk dijual sampai membuat laporan keuangan. Sehingga siswa SMK siap untuk berwirausaha. Keunggulan pembelajaran di SMK, siswa belajar manajemen terapan, ya langsung dapat dipraktekkan. SMK bisa. Saya Joyce Triatman melaporkan untuk dunia SMK. Terbukti SMK bisa. Masih bersama Tari di dunia SMK. Pemirsa, siswa SMK tidak hanya menguasai program keahlian khusus, tapi juga memiliki kemampuan dalam bidang matematika dan sains yang dapat mendukung kemampuan teknis yang telah dimiliki. Ini dibuktikan pada Olimpiade Sains Terapan Nasional yang diikuti 300 SMK rintisan sekolah bertaraf internasional. Penguatan kemampuan matematika terapan, sains terapan, ICT, dan bahasa internasional akan meningkatkan kelenturan lulusan SMK dalam beradaptasi dengan teknologi baru di pasar kerja. SMK bisa. Kemampuan lulusan SMK lebih kompetitif sebagai teknopreneur muda Indonesia yang cerdas dan kreatif. SMK bisa. SMK tidak hanya untuk mengasah keterampilan, tapi SMK juga untuk mengasah otak. SMK bisa. Demikian pemirsa, Tari melaporkan untuk dunia SMK. SMK bisa. Pemirsa, kiprah lulusan SMK ternyata juga merambah di bidang budidaya tanaman dan peternakan. Kita simak laporannya. Pemirsa, buah melon ini adalah hasil budidaya tanaman yang dikerjakan secara profesional oleh siswa SMK Pertanian. Dari proses pembibitan hingga masa panen, agar menghasilkan buah berkualitas dengan nilai ekonomi yang tinggi.
SMK siap mendukung ketahanan pangan. SMK bisa. Lalu bagaimana dengan laporan Anda, rekan Ben? Pemirsa, dukungan terhadap kemandirian pangan juga ditunjukkan dalam bidang peternakan. Para siswa SMK dipersiapkan tidak hanya untuk menguasai budidaya peternakan secara profesional, namun juga mereka dipersiapkan untuk berwirausaha agar dapat menciptakan lapangan kerja. Terbukti SMK itu bisa. Saya akan kembali untuk dunia SMK. Terbukti SMK bisa. Kata orang, lulusan SMK itu masa depannya suram. Justru lulusan SMK itu masa depannya lebih terjamin karena lebih terampil dan lebih siap kerja. Mau cari kerja? Gampang. Mau wirausaha? Bisa. Banyak lulusan SMK yang jadi manajer, direktur, bahkan jadi pengusaha. Lulusan SMK justru lebih pede karena bekal mereka lebih komplit. Pelajaran umum plus keterampilan yang siap pakai. Saya juga lulusan SMK loh. SMK, didik siswa menjadi cerdas, siap kerja, dan berani berkompetisi. Lulus SMP, lanjutkan ke SMK. Hampir semua teknisi di perusahaan kami adalah lulusan sekolah menengah kejuruan. Lulusan SMK terbukti lebih terampil dan lulusan SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga bisa menempuh jenjang karir sampai level manager, bahkan direktur. Saya sendiri juga lulusan SMK. SMK mendidik siswa menjadi cerdas, siap kerja, dan berani berkompetisi. Lulus SMP, lanjutkan ke SMK.